Yun, sedulur, sedera, sedantan, apa kabar? Rasanya baru, bukan baru ya, udah lama banget rasanya kita gak ngobrol, gak tektokan seperti ini. Gak, Mas Mudu gak bikin liputan yang tentang ngobrol. Akhir-akhir ini memang kebanyakan keseringan itu unboxing. Jadi yang terakhir kemarin kita ngobrol tatap muka, Mas Mudu cerita itu di episode eksklusif Voltus V yang sampai Mas Mudu bikinin 5 episode, dan itu 2 dari antara 5 episode yang Mas Mudu bikin itu ada breakthrough yang gak pernah kejadian, baru pertama kali ditonton 3500 viewers, subscribers nambah walaupun sedikit, tapi progress ada. Yang penting progressnya mah ada daripada jalan di tempat capek. Iya. Jadi kali ini Mas Mudu ada spesial lagi. Mas Mudu bikin bukan unboxing. Mas Mudu kali ini tadi pagi tuh bersih-bersih terus kepikiran mau bikin konten apa ya, mau bikin bahas mainan apa. Dan kebetulan Mas Mudu dapat ini. Ini salah satu pahlawan, salah satu pahlawan video VHS Betama zaman dulu yang Mas Mudu sewa zaman dulu. Dan mainan ini satu-satunya. Kenapa satu-satunya? Karena Mas Mudu custom order untuk bikin. Gak tahu yang resminya. Setauku gak ada yang segede ini. Jadi apa sih mainan ini kalau kalian penasaran? Yuk stay tune sambil Mas Mudu bersih-bersih ini mainan. Jadi kalian bisa langsung lihat sambil tak ceritain deh. Oke? Yuk! Tara! Well, udah ketahuan belum? Udah tahu belum ini mainan apa? Kalau kalian gede tahun 80-an, 90-an, wajar kalian pasti tahu. Bagi penonton yang tahun 2000-an ke atas, mungkin kalian gak familiar ini mainan apa sih? Ini karakter siapa sih gitu kan ya? Modelnya aneh banget. Bukan aneh banget, ini sih udah ketahuan. Ini tuh Red King-nya dari Ultraman. Yang ini tuh juga orang bilangnya apa ya? Superman Flames zaman dulu itu. Alias ini tuh nama Jepangnya Megaloman. Ini sebenarnya kayak, iya benar, Megaloman, bukan megalomaniak ya. Ini namanya Megaloman. Jadi ini karakter tahun filmnya itu dibikin dan tayang di TV Jepang itu tahun 1979. Ada sekitar 31 episode kalau nggak salah. Dan agak anehnya adalah ini tuh seperti dia tuh kayak ngopi apa? Ultraman. Itu kan dari manusia kecil. Dari grup berlima, salah satunya bisa jadi gede, sedangkan empat lainnya naik pesawat untuk nge-backup dia. Prinsipnya sama kayak Ultraman, tapi yang bikin beda sama Ultraman adalah dia punya rambut. See? Dia itu punya rambut, dan rambut ini tuh sebagai senjata pamungkasnya dia. Dia bisa, kalau di Satria Bajaita bisa tendangan mau, pukulan mau. Nah, senjatanya dia itu pakai kibasan rambut namanya Megalon Fire. Jadi dikibas, musuhnya kebakar, meledak. Seperti itu aja udah bikin kita seneng waktu itu crunchingnya. Dan satu lagi kalau kalian perhatian, rambutnya ini tuh walaupun terkesannya begini gitu ya, tapi zaman dulu ini ngetren sekali, era glam rock gitu kan ya. Kalau ngomong soal musik, tahun-tahun segitu tuh era glam rock gitu. Glam rock dimana rockstar atau anak band tuh berdandan secara glam gitu. Ada pakai make up, pakai aksesoris, dan rambutnya rata-rata begini nih. Gue dulu bilangnya apa ya, selepret jebret gitu. Karena benernya seperti ini rambutnya, rockstar banget gitu kan. Dan itu ya gue bikin, gue lebih suka dia ketimbang Ultraman. Well, bukan berarti gue gak suka sama sekali sama Ultraman. Enggak, ada satu Ultraman yang Mas Mudu paling suka itu Ultra 7. Selebihnya kurang ngikutin, sama sekali, gak ngikutin. Tapi kalau dia, Mas Mudu ngikutin. Nah, ini tadi kebetulan nurunin dari rak gitu kan ya. Dari rak dan debuan. Jadi Mas Mudu sambil ceritanya, gelap tuh. Nah, jadi ceritanya itu tadi Mas Mundur sambil bersih-bersihin ini, sekalian aja gue turunin, sekalian buat ceritain gitu kan ya. Jadi, ya ini tuh dulu tuh salah satu alternate gitu kan ya, alternate video VHS rental. Jadi kan kalian sudah pernah tak ceritain kan bahwa film-film favorit itu kita harus ngantri dulu. Dari kota kecil itu kita harus ngantri. Jadi kalau yang kita pay, katakanlah kita mau sewa Google atau Gaban atau Sarifan, tapi nggak ada kan disewa orang lain, kita harus cari alternate supaya bisa sewa gitu kan, bisa tetap sewa gitu kan. Jadi salah satu alternate-nya itu adalah ini, Megaloman ini. Pada awalnya sih merasa aneh aja, tapi kan
lama-lama diperhatiin, oke juga ya ini Megaloman ini ya, Megaloman ini. Dan aduh, sayangnya dulu nontonnya sih nggak sampai lengkap, sayang dulu nggak nonton sampai lengkap karena juga kelihatannya nggak ada juga episodenya waktu itu sampai lengkap, dan udah keburu gede, terus VHS-nya juga udah keburu dijual, jadi ya udahlah gitu kan ya. Terus, nah ini momen-momen itu terbawalah sampai gede gitu kan. Aku pernah cerita kan, kalau ada beberapa mainan yang Mas Mudu pengen punya size gedenya seperti ini tuh. Dan untungnya untuk Gaban Sarifan Cider itu ada RA-nya, Real Action Heroes, which is skala 1/6 seperti gini. Jabogar juga ada, Mas Mudu pengen banget punya Jabogar. Belum punya, tapi nanti pasti punya. Santai. Jadi untuk Megaloman dan untuk Lion Maru, Lion Man, itu Lion Maru, Lion Man ada sebetulnya. RA-nya ada. Tapi untuk kasus Megaloman, Mas Mudu gak pernah lihat. Dan kemungkinan besar gak ada. Karena mungkin, gak tahu ya, mungkin di Jepang ini dulu flop kali ya, kurang gitu ya, kurang booming, bisa jadi seperti itu. Hingga akhirnya lini mainnya gak diproduksi, gak dibikin gitu kan. Tapi ya apa yang sudah di dalam hati dan pikiran kadang ya gak bisa dikeluarin. Kalau namanya ingat aja, nostalgia aja. By the way, kalian suka rambutnya gimana sih? Kalau gue sih suka rambutnya tak jebrakin gini begitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Jadi akhirnya untuk mensiasati waktu itu, mensiasati karena nggak punya, karena produksinya nggak ada Megaloman, jadi gimana caranya? Ya bikin custom. Waktu itu nggak sengaja ketemu temen gitu ya, kenalan baru lebih tepatnya, kenalan baru di Blok M, di salah satu toko di sana, tokonya si Tessa, di salah satu langganan dan salah satu suppliernya Tessa, dia suka ngedrop barang-barang bikinannya dia. Terus waktu itu kita ngobrol gitu loh, terus gue pikir banget punya Megaloman gitu kan. Terus dia menyambut hal itu. Well, pada awalnya aku tuh gak pernah niat untuk pesen sebetulnya. Cuman aku memberikan ide, masukan buat dia, jangan begitu, rambutnya tuh bagusnya begini. Jadi singkat cerita, itu dianggap sebagai pesenan atau order ke dia. Well, ya nggak usah lah, ya udah lah, tapi pada akhirnya ku bayar juga gitu kan, dengan syarat segala macam gitu kan, dia harus menyediakan dan membuat sesuai yang aku minta gitu. Harus gimana rambutnya ini pun dia cari dari dia bikin dari tas kalau nggak salah, tas apa dia beli di ITC gitu, di ITC di mana gitu, dia nemu tas bulu, terus rambutnya ini dicangkokkan, dibikin seperti ini. Dulu pas awal rambutnya nggak gini, rambutnya tuh agak kimpes gitu, kayak keramas tapi nggak dikasih conditioner gitu, kimpes gitu, jadi gue nggak suka gitu karena aneh gitu. Dan gue minta rambutnya harus begini, harus jebrak begini, dan akhirnya tantangan gue dijawab, dia bisa dong bikin seperti ini, bisa banget gitu kan. Dan hasilnya seperti kalian lihat, ini keren sekali. Ya, ini yang gue bilang, kenapa ini satu-satunya? Ya karena ini memang sengaja Mas Mundu custom order hanya satu. Sebenarnya ada juga yang order, ada yang customer juga, orang yang bikin gitu kan. Ada salah satu temen juga yang bikin, tapi sayangnya udah dia bikin by order dan jumlahnya terbatas, tertentu aja. Jadi waktu itu udah nggak ada slotnya dan kelihatannya harganya juga mahal. Jadi ya udahlah, nggak usah, yang penting udah punya satu gitu kan. Dan rencananya Mas Budu mau bikin lagi nanti, masih ngejar RA-nya Lion Maru sama Tiger Joe gitu kan. Itu sebetulnya ada sih, sebetulnya pabrikannya resminya ada, cuman harganya udah kayak mahal, nggak kebeli gitu kan, nggak beli, susah nyarinya pula, dan itu rare gitu kan. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri, why not, kenapa nggak bikin sendiri gitu kan. Ya kualitasnya sih gitulah, tapi ya not bad, dipajang pun oke, dan sebagai memoribilia, kenang-kenangan, melihat masa lalu gitu kan, ada karakter seperti ini tuh udah cukup menyenangkan. Dan kebetulan waktu itu gitu kan ya, udah cukup lah, udah cukup bersih gitu kan ya. Nyenden bro. Ya udah nyenden. Ini aja deh. Dan waktu itu
akhirnya dapat ini. Ini nggak dapatnya nggak sengaja gitu. Ah, gelap. Nah, dapatnya nggak sengaja. Ini Red King, musuhnya. Musuhnya siapa ya? Musuhnya Ultraman. Iya benar. Ini salah satu item yang langka juga. Kenapa langka? Karena dia tidak diperjualbelikan secara umum. Jadi barang ini tuh Mas Mudu dapat di pasar loak. Di pasar loak cuman 30.000. Gitu kan, nggak ada yang ngambil, ataupun ada yang ngambil tawar tapi nggak dikasih karena waktu itu harga bukanya 100.000. Jadi tapi akhirnya kena ke Mas Mundu. Jadi ini itu X display yang hanya diperuntukkan buat display. Jadi kebutuhannya hanya untuk display dan tidak diperjualbelikan secara umum. Jadi ini itu official, resmi, dan cuman ada, gak tahu ada berapa, cepatnya pasti ini tidak diperjualbelikan secara umum. Ini cuman ada di pameran-pameran. Dan waktu itu Mas Mudu dapat. Kan tadi Mas Mudu cerita kurang begitu suka dengan Ultraman kan ya, tapi untuk musuhnya ini Mas Mudu kepikiran cuma satu. Ini kalau disandingin sama dia, gedenya sama. Dan memang sengaja Mas Mudu itu pajang dua ini itu buat musuh gitu loh. Ya multiverse lah. Sekarang kan zamannya orang bilangnya begitu kan, multiverse. Ada multiverse-nya The Flash yang mau tayang DC gitu kan. Ada multiverse-nya Spider-Man yang mau tayang juga di Marvel Studios. Jadi kenapa kita nggak bikin multiverse sendiri, gabungin? Sama dipajang juga ganteng gitu kan berdua, gak apa-apa. Ultraman X Megaloman, why not? Gak ada yang salah. Well, udah bersih. Jadi Mas Mudu ceritanya cukup sekian aja. Thank you buat kalian yang sudah dengerin cerita Mas Mudu. Seneng banget ketemu kalian lagi, seneng banget ketemu dan cerita buat kalian lagi. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Ada apa? Tungguin saja. Bye, ciao ciao. Have a great day and weekend to all of you. Salam sehat, sedulur sedere, sedanten. Bye. そう怪獣打ちのめ